Ya. Pasal yang disangkakan mengenai pemalsuan surat. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan, tentang pendidikan nasional. Serta subsidiarnya pasal 264 ayat 2 subsidiar pasal 263 ayat 2 KUH pidana. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.